Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di tangan saya sudah ada HP Samsung J4 Plus dan ini terkunci akun Google. Langsung saja pertama-tama kita pakai bahasa Inggris saja. Inggris. Lalu kita koneksikan ke jaringan. Wi-Fi ya. Bagi yang belum, silakan dikoneksikan ke jaringan dulu ya. Di sini saya sudah connect, lalu ini ada tanda wifi-nya nyala. Lalu kita tambahkan jaringan di add network. Lalu kita masuk di pengaturan ini. Pengaturan keyboard. Dan kita pilih tanda panah ini, lalu masuk di Google Voice Typing, lalu di voice nya kita ketikkan saja say. Oke, langsung kita pilih yang pertama, send out customization. Lalu kita scroll seperti ini, kita pilih manage pending service. Kita bisa, jika muncul seperti ini, bisa no thanks. Lalu kita pilih share. Maka kita dibawa ke Google, langsung saja kita ketikkan Chrome. Oke, kita pilih Chrome. Lalu kita accept dan continue. Next dan no thanks. Lalu di sini pencarian kita ketikkan saja PN Room. Lalu kita go. Kita pilih yang pertama teman-teman ya. Oke, lalu kita pilih Android. Kita lihat dulu di ini Android berapa, kita bisa download setting dulu teman-teman. Jika muncul iklan seperti ini, jika ada muncul seperti ini, kita bisa langsung continue dan kita allow, maka otomatis akan download ya. Untuk melihat hasil downloadnya, kita bisa pilih yang tiga titik ini lalu pilih download. Di sini belum download ya. Oke, kita kembali lagi. Kita kali lagi. Lalu kita oke. Maka langsung terdownload, lalu kita open. Untuk install kita bisa langsung setting. Kita izinkan saja ini dulu teman-teman. Lalu kita kembali dan kita install. Nah, jika muncul seperti ini, teman-teman langsung open, kita lihat ini Android berapa agar kita bisa download gamenya berapa. Kita pilih about phone dan kita pilih software version information. Dan ini Android 9 teman-teman. Oke, kita sudah dapat info bahwa ini HP-nya Android 9. Lalu kita kembali dan kita kembali lagi. Kalau teman-teman bisa download Android 89 gam APK. Dan kita oke. Untuk sambil menunggu kita bisa download aplikasi satu lagi yaitu Everpay Backpass. Lalu kita oke. Dan kita lihat hasil downloadnya. Masih berjalan ya teman-teman.
Lalu kita langsung download, maksud saya langsung install saja teman-teman. Kita install dulu yang Android 8 dan 9 kita install. Lalu selesai kita down dan kita install lagi FRP Backfast install. Langsung saja kita open, lalu kita masuk di tiga titik ini, lalu browser sign in ya, lalu kita oke. Di sini teman-teman bisa ketikkan saja email teman-teman ya. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Langsung saja kita kembali saja. Kita kembali ke menu utama ya. Langsung saja kita kembali ke menu utama. Dan kita lakukan bypass seperti biasanya. Kita ganti dulu ke bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia. Oke, langsung kita mulai. Saya telah membaca. Lalu kita langsung saja lewati ini untuk sekarang. Lalu kita berikutnya teman-teman. Kita tunggu saja teman-temannya karena jaringan kurang bagus kalau seperti ini. Oke, di sini berhasil ya akun ditambahkan, lalu kita langsung saja berikutnya. Dan kita langsung saja berikutnya. Yang berikutnya lagi yang sekarang itu saja gadai kan gadai dia yang gadai itu yang
Lihat nih, gak ada, ini cek yang gak ada, ini lagi cek gak ada, makanya gue akun. Sorry, kita tidak aktifkan. Langsung saja, jangan sekarang. Aktif saja. Lalu langsung saja berikutnya. Jika muncul seperti ini, kita bisa mengaktifkan saja ini supaya prosesnya lebih cepat. Kalau setuju. Oke. Ini mau nyala ya? Mau. Kita berikutnya lagi. Dan lewati. Dan selesai. Oke, sudah masuk ke menu utamanya dan kalian telah berhasil membatasi pembelajarannya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, terima kasih.